menyatakan penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 71 -2015 -Jakarta tanggal 9 April 2015 dipertahankan. Hanyalah jenis pidana yang tidak dijatuhkan saja. Memang hasilnya sih buat kami kecewa, tapi ya kami tetap akan berusaha coba cari upaya hukum lain. Kalau di sini kan kita sudah final tadi ya, Ketua Majelis menyatakan tidak bisa upaya hukum lagi. Jadi nanti kita pikirkan lagi untuk upaya hukum yang lain.